Ya Zainab, ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaq'atiha kadhiba. Laysa liwaq'atiha kadhibatun
خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات
جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. في جنات النعيم ثلة من الأولين. وقليل من الآخرين. وقليل من الآخرين على سرر موضونة. متكئين عليها متقابلين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا عمرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم
فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى نساء الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا رسول الله، عظم الله لك الأجر بمصابك في سمتك الحسين. السلام عليكم يا أئمة الهادين المعصومين، عظم الله لكم الأجر بمصابكم بأبي عبد الله الحسين. السلام على الأنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد. حاضرين حضرات، pemirsa dan aizin dan aizat, kita sudah berada di bulan suci Muharram, bulan yang kita anggap sebagai bulan kesedihan bagi Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Al-Fakir menyampaikan materi, kita sampaikan dulu takziah kita kepada Al-Imam Al-Hujjah, Al-Imam Sahibul Asri wa Zaman, Al-Imam Mahdi. Buat untaian beberapa bait. Oh ya Mahdi, telah tiba bulan dukamu. Muharram kau tandai dengan baju hitam, bergabung dalam kesedihan. Malam-malammu kau merintih, meratapi Al-Husain yang telah syahid. Tak hentinya kau menangis. Musibahmu teramat berat, ceritamu tiada yang bisa menanggungnya, sabarmu tiada taranya. Oh ya Mahdi, inilah balasan mereka pada Rasulmu dengan membantai Husain datukmu. Saksikanlah, adililah. Oh ya Mahdi, kepungkanlah kami dalam dukamu, sampaikanlah salam kami pada Husainmu. Syafaatilah kami di akhir nanti. Oh ya Mahdi, kami datang untuk sampaikan duka cita atas musibah yang menimpa Alul Mustafa. Terima takziah kami. Oh ya Mahdi. Pada hari-hari seperti ini, di bulan Muharram, kita selalu diingatkan kembali dengan momen-momen yang khusus, peristiwa-peristiwa khusus. Dari inilah, pada hari-hari inilah, sebuah peristiwa yang amat besar telah terjadi dalam dunia Islam, yaitu syahidnya Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihimussalam. Aizin dan aizat, setiap hari kita di hari-hari seperti ini
Maka sudah selayaknya kita ini harus meneliti kembali pada hati kita masing-masing. Keadaan hati kita seperti apa pada saat seperti ini? Apakah ia telah mengetahui? Apakah ia telah merasakan apa yang terjadi di bulan ini? Sebelum mendengarkan semua ceramah dan mau'idhah pada bulan Muharram seperti ini, maka hati siapa yang khusyuk di dalamnya, maka ketahuilah bahwa hati itulah yang terikat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila hatinya merasakan sedih, hatinya dipenuhi dengan kesedihan karena tetesan air mata yang mengalir setelah mendengar atau setelah membaca peristiwa-peristiwa yang menimpa Abu Abdullah Al-Husain, maka ketahuilah hati semacam inilah yang didambakan. Hati inilah yang nanti akan bisa memadamkan api neraka. Tetapi sebaliknya, apabila kita mengoreksi hati kita, kemudian kita belum menemukan sebuah kesedihan, kekhusukan, apalagi tangisan lewat tetesan air mata yang mengalir di atas pipi kita, maka ketahuilah bahwasanya hati itu perlu dirawat kembali. Perlu disiram kembali dengan siraman-siraman rohani, dengan siraman-siraman mau'idhoh yang disajikan oleh para ustaz, oleh para mubaligh, para guru, ataupun dalam buku-buku yang sudah tersedia. Bacalah kembali, tengoklah kembali, pelajarilah kembali dan resapilah. Maka hati kita akan mengikuti irama yang ada dalam catatan buku itu dari irama-irama kesedihan yang ada. Hari-hari di bulan Muharram seperti ini, agama Islam jadi agama yang asing. Agama yang seakan-akan tidak nampak lagi kebenarannya. Di sana hanya ada kelompok-kelompok kecil saja yang mereka hidup hatinya di bulan Muharram. Sementara yang lainnya hatinya mati. Entah kenapa. Setiap tiba bulan Muharram, seakan-akan ada perkulakan. Seakan ada perlawanan kepada kelompok-kelompok minoritas. Bahwasanya inilah dianggap sesuatu yang bid'ah. Inilah sesuatu yang tidak benar. Padahal ini adalah anggapan yang tidak benar. Ini adalah syubhat dari mereka orang-orang yang tidak tahu akan kebenaran. Kalau mereka meneliti sejarah dan meresapinya, pasti mereka tidak akan bersikap seperti ini. Dan pasti mereka tidak akan melontarkan syubhat-syubhat seperti ini. Sehingga khalayak umum, masyarakat awam yang mereka tidak tahu, akhirnya mereka ikut-ikutan dan menganggap sesuatu ini ada sesuatu yang diada-adakan atau bid'ah. Inilah syubhat yang ada, yang muncul setiap bulan Muharram yang kita saksikan. A'izin dan a'izat, rahimakumullah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, ketika berbicara tentang subhat, beliau mengatakan, innama sumiyat subhatu subhata li'annaha tasbahul haq. Imam Ali mengatakan, kenapa subhat itu kok dinamakan subhat? Karena subhat itu mirip dengan kebenaran atau menyerupai kebenaran. Sehingga ketika orang melontarkan sebuah pernyataan, dan pernyataan ini isinya syubhat, maka orang akan menganggapnya ini kebenaran. Padahal di balik itu adalah kesalahan dan kebatilan. Inilah yang sebenarnya musibah yang sedang menimpa agama kita. Bagaimana orang-orang itu memiliki hati yang condong kepada kebatilan. Tidak mau merespon sejarah yang ada, fakta yang ada. Inilah musibah agama. Sebab itu kadang kita berdoa, Allahumma la tas'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah
Kau tumpahkan, kau jadikan musibah kami pada agama kami. Janganlah musibah itu berkaitan dengan agama kami. Pulih musibah dengan diambilnya nyawa dari kerabat kami, dari keluarga kami, atau diambilnya harta kami. Tapi janganlah musibah ini menimpa pada agama kami. Ini musibah yang amat besar. Kalau musibah sudah menimpa agama, maka orang yang menimpa musibah ini tidak akan mendapat keberuntungan di akhirat kelak. A'izin a'izat rahimakumullah. Semuanya ini dikarenakan adanya perubahan-perubahan dalam hati manusia. Hati manusia kadang berubah-ubah. Sebab itu kadang kita mendengar sebuah doa. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku pada agamamu atau pada agama. Ini doa yang selalu kita baca. Supaya hati kita ini tidak berubah. Tetap hati kita ini komitmen dengan ajaran-ajaran Islam. Peduli dengan orang lain. Meneladani baginda Rasulullah dan ahlul baitnya. Inilah hati-hati yang beruntung. Qalbus salim. Hati yang sehat, yang selamat. Tetapi sana ada hati yang suka berubah. Seperti berubahnya hati pada cinta dunia. Kita bisa lihat dalam surat Taubah ayat 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu اخترقتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudara, dan istri-istri serta kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, pernikahan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan juga Rasulnya, serta dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Aizin aizat rahmakumullah. Inilah hati yang berubah karena dunia. Di sana ada perubahan-perubahan hati yang lain. Yang kedua yaitu seperti perubahnya hati tatkala ditimpa musibah. Kita dulu pernah dengar bagaimana orang-orang Nasrani mereka mengajak orang-orang Muslim yang awam dengan memberikan bantuan-bantuan. Sehingga mereka berbondong-bondong masuk pada agama Nasrani. Ini kenapa mereka mengalami seperti ini? Karena mereka menghadapi himpitan ekonomi, kekurangan makanan, perut yang lapar, haus. Tidak ada jalan lain. Maka ketika ada orang yang menyodorkan bantuan dengan syarat harus mengikutinya, maka mereka tidak punya jalan kecuali mengikutinya. Dan hatinya berubah pada saat itu ketika mengikuti orang yang mengajaknya dengan memberikan bantuan. Inilah perubahan hati seseorang tatkala ditimpa sebuah musibah. Dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 155. Lana walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfus was samarat wabashshiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hanya mereka orang-orang bersabar yang hatinya akan tetap teguh, tetap kokoh pada pendiriannya,
kokoh pada imannya. Mereka tak goyahkan dengan rayuan-rayuan apapun. Bahkan ketika mereka ditimpa musibah sekalipun, mereka tetap teguh dalam pendiriannya, menjalankan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah dan ahlul baitnya. Aizin aizat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah hati yang keras. Berubahnya hati menjadi hati yang keras. Seseorang yang tadinya punya hati yang lembut, yang biasa, ya kan? Tiba-tiba hati itu menjadi keras, ya kan? Karena mereka termakan oleh slogan-slogan, doktrin-doktrin yang tidak benar, atau mereka ada tujuan yang lain, sehingga mereka mengabaikan hati yang lembut, hati yang riang, hati yang selalu peduli kepada yang lainnya, dan sekarang menjadi hati yang keras. Dalam surat An-Nisa ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdhihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal tab'a Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila." Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan yang disebabkan karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-terangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengatakan, "Sungguh hati kami tertutup." Bahkan Allah akan benar-benar mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dalam ayat yang lain dikatakan, "Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minuna biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadza illa asatirul awwalin." Dan di antara mereka ada yang mendengarkan semua yang kamu sampaikan. Kemudian kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga tidak ada yang bisa memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat semua tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, maka orang-orang kafir itu akan berkata, "Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang yang dahulu." Quran Surat Al-An'am ayat 25. Aizin dan Aizat rahimakumullah. Hati keras itulah yang mengantarkan seseorang itu akan menjadi pemarah, bahkan berlanjut kepada menjadi seseorang yang suka memusuhi orang lain, sehingga muncul sebuah permusuhan, pertikaian, kebencian. Ini semuanya muncul karena ada hati yang keras, hati yang tidak suka akan kebenaran. Sudah jelas ada fakta di depannya, tapi tetap saja tidak mau mendengarnya. Inilah hati yang keras. Maka Allah tutup hati itu. Dan akibat dari hati yang keras, akhirnya muncullah sebuah permusuhan, pembunuhan, pertikaian, kebencian. Yang ini muncullah kelompok-kelompok yang kita sebut dengan kelompok radikalis. Kelompok inilah yang selalu memusuhi dan melawan setiap ada kebenaran yang ada. Kita lihat sikap-sikap dari orang-orang yang berhati keras terhadap baginda Rasul, kepada Ahlul Bait. Mereka meskipun bersikap seperti itu,
Tapi kita lihat, apa balasan dari baginda Rasulullah? Apa balasan dari Ahlul Bait? Ketika ada orang-orang yang berhati keras, mengeceknya, mencelanya, memusuhinya, melemparnya dengan batu, atau melemparnya dengan kotoran-kotoran binatang. Kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Taif, maka orang-orang itu, bahkan anak-anak kecil sekalipun, mereka ikut melempari baginda Nabi sehingga wajah Nabi bercucuran darah. Dan datanglah malaikat menawarkan bantuan kepada baginda Rasulullah. Hei Nabi, izinkan aku untuk menghanguskan mereka, untuk meleburkan mereka dan menghancurkannya. Kata Nabi, sabar, jangan. Siapa tahu kelak di antara mereka ada yang sadar dan mau beriman kepadaku. Siapa tahu nanti anak cucu mereka ada yang mau beriman kepadaku. Inilah sikap baginda Rasulullah pada mereka. Sabar. Wabashshiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Inilah yang dijalankan oleh baginda Nabi untuk bersabar dalam dakwahnya. Sering kita dapatkan kisah-kisah yang menyentuh hati, ya kan? Ketika Nabi dicemooh, Nabi diludahi, Nabi dilempari kotoran. Setiap hari, setiap keluar dari masjid, kemudian tiba-tiba satu hari orang yang biasa melempari Nabi dengan kotoran ataupun dengan ludah itu tidak ada, tidak ditemui. Lalu Nabi berkata kepada sahabatnya, kemana orang yang biasa melempariku? Kata sahabat-sahabat, dia ada di rumahnya dalam keadaan sakit. Maka bergegaslah Nabi dengan mengajak beberapa sahabatnya dan membawa oleh-oleh, bak makanan yang nanti akan diberikan kepada orang yang selalu mencelanya, orang yang selalu melemparinya dengan kotoran, atau kisah lain mengatakan orang yang suka meludahi Nabi ketika keluar dari Masjid Nabawi. Ketika Nabi datang ke rumah itu dan mengetuknya, spontan orang itu terkejut, merasa heran. Kenapa orang yang selama ini aku caci maki, aku ludahi, justru ingin menengokku, menjengokku, menjengukku. Sehingga baginda Nabi ketika datang ke orang tersebut, lalu duduk, memberikan senyum, bahkan tapi meminta kepada sahabatnya untuk menyerahkan pemberiannya, yaitu berupa makanan atau buah-buahan. Dan lagi-lagi orang ini merasa terharu, bahkan menangis pada saat itu, karena hatinya sudah terketuk oleh sikap Nabi yang begitu lembut, begitu halus. Maka hatinya pun yang tadinya keras menjadi batu, sekarang sudah tersirami oleh sikap-sikap Nabi dan menjadi luluh. Dan tidak lama orang itu menyampaikan keinginan untuk berubah dan menjadi seorang Muslim. Maka di hadapan Nabi dialah membaca dua kalimat syahadat. Inilah sikap Nabi. Kita lihat satu lagi kisah. Ketika Nabi sampai di Mekah, waktu itu peristiwa Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Nabi dengan sahabatnya yang begitu banyak datang ke kota Mekah. Orang-orang Quraisy yang berada di Mekah, mereka sudah merasa ketakutan. Bayangan mereka bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga rombongannya akan menghancurkan mereka, akan membunuh mereka. Sehingga mereka bergegas masuk ke rumahnya masing-masing, mengunci rapat-rapat pintunya. Tapi ketika Nabi sampai di sana, Nabi berdiri di tempatnya agak tinggi. Dan situlah Nabi memanggil, menyeru kepada
orang-orang Mekah. Ya ahlal Makkah, wahai penghuni Mekah, antumu tulako, kalian sekarang ini bebas. Tulako sudah ditalak, artinya sudah bebas. Tidak perlu takut. Al-yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Itulah balasan Nabi pada orang-orang kafir yang dulu pernah mencela Nabi, mencaci maki, ya kan itu, menjelekkan Nabi. Tapi kini balasannya adalah dengan hati yang lunak, hati yang lembut. Dan dengan hati yang lembut itu apa yang kita dapatkan dari sejarah baginda Nabi? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke agama Islam berbondong-bondong. Lihat sikap Nabi yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Bahkan hari itu sudah diklaim oleh baginda Nabi sebagai hari kasih sayang. Aizin dan Aizat rahimakumullah. Sekarang kita lihat lagi sikap Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perangan dengan Muawiyah di Perang Siffin. Ketika Al-Imam Ali meminta air Furat untuk pasukannya. Muawiyah tidak mau memberikan sedikit pun. Bahkan anjing-anjingnya dipersilahkan untuk minum. Sementara kalau manusia dilarang untuk meminumnya. Tetapi tidak lama setelah air Furat itu dikuasai oleh Sayyidina Ali dan sahabat-sahabatnya. Apa yang Imam Ali lakukan kepada mereka? Ketika mereka datang meminta air, maka spontan Imam Ali memberikan air itu. Bahkan menyuruh kepada sahabat-sahabatnya untuk membantunya memberikan air itu pada pasukan Muawiyah. Bahkan melarang untuk mencelanya, kan itu. Kalau mereka mengikuti perintah atasannya, jangan dicela mereka. Berikan saja dengan ikhlas. Kemudian meminta kepada Imam Hasan pada kasus yang lain ketika beliau terkena sabetan pedang dari Ibnu Muljam Al-La'in. Apa pesan Imam Ali kepada putranya Al-Hasan? Pesannya adalah supaya berlemah lembut kepada Ibnu Muljam. Ajib. Sikap apa ini? Hati yang penuh dengan kelembutan. Hati yang menonjolkan kemanusiaan. Tidak ada kebencian. Bahkan orang yang ingin membunuhnya pun, bahkan sempat menebasnya, justru mendapat kasih sayang darinya. Inilah hati yang lembut. Inilah hati yang lunak. Hati yang dipenuhi dengan rasa damai. Sampailah kita pada Al-Imam Hussein. Kita lihat bagaimana sikap Al-Imam Hussein. Beliau telah memberikan minum kepada pasukan Al-Hur yang baru datang dalam keadaan dahaga. Al-Hur dan rombongannya adalah merekalah yang telah membawa Al-Husain sampai ke Karbala. Menggiring Al-Husain sampai ke Karbala. Tapi karena mereka mengalami dahaga, maka Al-Husain minta memberikan air minum kepadanya dan minta kepada sahabatnya untuk membantunya juga. Memberikan kepada Al-Hur dan pasukannya. Sehingga Al-Hur pada saat itu mulai sadar. Dan tidak lama, dia pun juga kembali kepada barisan Al-Husain, bergabung bersama Al-Husain. Apalagi yang disampaikan oleh Al-Husain? Al-Husain telah mengajak kepada pasukan Ibnu Ziyad untuk tidak memerangi Ahlul Bait Nabi. Al-Husain selalu ingin damai. Bohong kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya Al-Husain datang Karbala ingin berperang. Tidak. Al-Husain ingin perdamaian. Al-Husain ingin sebuah kebenaran itu nyata.
Tapi ketika kebenaran tidak bisa ditampilkan dengan cara yang lunak, harus dengan peperangan, ya apa boleh buat. Itu jalan terakhir yang diambil oleh Al-Husain. Tapi sudah berulang kali Al-Husain mengingatkan kepada mereka, mengajak mereka, mengingatkan mereka, selalu menyeru kepada mereka, ingatlah kalian, aku ini adalah Husain, putra Fatimah, dan Fatimah adalah putri Rasulullah, Nabi kalian. Dan kata-kata semacam itu, Al-Husain sampaikan berulang kali kepada mereka, supaya mereka sadar, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Ini sebuah perdamaian yang Al-Husain tawarkan sebenarnya secara tidak langsung. Bahkan Al-Husain pun untuk sebuah perdamaian, untuk menyentuh hati mereka yang sudah menjadi keras, yang luar biasa. Al-Husain menyentuhnya dengan apa? Menyentuh hati mereka dengan mengangkat bayinya yang masih mungil, diangkat oleh tangannya, dan mengatakan, kalau kalian tidak mau kasihan kepadaku, maka paling tidak kasihanilah kepada anak yang kecil ini, bayi yang mungil ini. Tapi apa balasan orang-orang yang sudah hatinya mengeras? Mereka membalas dengan rentetan anak panah dan mengena pada leher bayi yang mungil itu. Seketika bayi itu menggelepar kesakitan dan syahid di tangan ayahandanya, Al-Imam Husain. Inilah upaya terakhir yang Imam Husain sampaikan. Al-Imam Husain ajarkan. Bahkan anak kecil yang tidak berdosa pun mereka balas dengan rentetan anak panah. Tetap saja hati mereka tidak berubah. Tetap mengeras seperti batu. Dan berapa kali Al-Husain ketika dalam peperangan pun, ketika musuhnya jatuh, Al-Husain tidak melawannya. Tapi sudah menawarkan tangannya untuk mengangkat lawannya yang jatuh, supaya dia bisa bangkit kembali. Ini semuanya adalah manusia-manusia yang punya hati yang lembut. Bahkan dalam peperangan pun kelembutan itu masih dipakai, masih digunakan, masih ditawarkan. Bahkan terakhir sebelum beliau maju perang, beliau menyerukan, "Hei, celaka kalian. Apakah kalian akan membunuhku dengan sunnah yang telah kalian ganti? Atau syariat yang telah kalian rubah? Atau kejahatan yang telah kalian perbuat? Atau hak yang telah kalian abaikan?" Mereka menjawab, "Kami ingin membunuhmu karena kami benci kepada ayahandamu." Mendengar jawaban seperti itu, Al-Imam menangis. Menangis kenapa? Karena mereka telah memilih neraka lantaran kebencian kepada Al-Murtadha. A'izzin dan a'izzat rahimakumullah. Segala macam cara telah digunakan oleh Al-Imam Husain untuk menghindari konflik yang akan terjadi dan pertumpahan darah yang akan terjadi. Tapi kita lihat, musuh-musuh Al-Imam Husain yang mereka sudah berlabelkan hati yang keras, tetap saja enggan, tidak mau mempedulikan apa yang disampaikan oleh Al-Husain. Inilah hati yang keras, maka hati yang akan membawa kepada kesengsaraan yang abadi. A'izzin, a'izzat rahimakumullah. Kebangkitan Asyura adalah perguruan besar yang mengajarkan kepada kita akan nilai-nilai kemanusiaan.
Al-Imam perlakukan musuh-musuhnya dengan manusiawi, penuh kasih sayang. Beliau juga membuktikan sabda kakeknya, Al-Mustafa. Beliau mengatakan, Husainu minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku darinya. Ini sabda yang memenuhi makna yang sangat luar biasa. Bagaimana bahasanya Al-Husain adalah pengikut baginda Rasulullah, mengajarkan semua ajaran-ajaran Rasulullah dari mulai toleransi, kasih sayang, sifat-sifat unggul kemanusiaan selalu ditampilkan. Inilah misi yang sama yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Hanya saja keadaan yang kadang berbeda, kondisi yang berbeda. Tapi sama-sama membawa misi yang sama. Yaitu bagaimana mengantarkan kebenaran kepada manusia dan menjadikan mereka menjadi manusia yang benar-benar manusiawi. Atarju ummatun qatalat Husaina safa'at jaddihi yaumal hisab. Apakah umat yang telah membunuh Al-Husain masih mengharapkan syafaat dari kakeknya di hari hisab? Ya Husain, ya Aba Abdullah, inilah kami, sekian abad dari masamu, dalam tubuh ringkih yang penuh dosa, dengan lidah keluh yang tercemari dusta, dengan mata dan telinga, kaki dan tangan yang kami gunakan dalam nista. Kami beranikan menyerumu meskipun besar rasa malu kami. Kami kuatkan menyapamu betapapun kotor diri kami. Duhai cucu Nabi, entah bagaimana, dalam hati ini selalu ada kerinduan kepadamu. Kami tidak tahu dari mana datangnya. Tuhan senantiasa menggerakkan hati kami untuk mengenangmu. Seolah ada ruangan yang tersisa di kedalaman sanubari setelah seluruh maksiat dan dosa. Seolah masih ada cahaya yang menanti di akhir perjalanan setelah seluruh salah dan nista. Aku bersaksi bahwa engkau semua telah berjuang menegakkan kebenaran ilahiyah hingga saat terakhir maut menjemputmu. Sungguhnya aku membela siapapun yang membelamu dan menyatakan perang pada siapapun yang merangimu. 50 tahun setelah jasad baginda Rasulullah SAW dibaringkan di samping Masjid Nabawi, dunia Islam telah terbentang meliputi hampir setengah bumi. Gembala-gembala onta kini berpesta pora di istana-istana. Mereka telah menaklukkan Romawi dan Persia. Suara azan bergema mulai dari kota Alexandria di Mesir sampai ke dusun-dusun kecil di Azerbaijan. Berkat perjuangan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab yang miskin kini menjadi penguasa dunia. Bangsa yang semula terasing di Sahara sekarang menentukan sejarah umat manusia. Di Madinah, tak jauh dari para Rasul yang agung, putra pendiri Islam tinggal dalam gubuk yang sederhana. Pada malam-malam yang dingin, ia habiskan waktunya dalam rukuk dan sujud. Zikirnya yang menyobek kesepian malam, melantunkan lagu-lagu suci para nabi. Lihatlah, ia datang berziarah ke pusara kakeknya. Ia merintih, mengaduhkan keadaan umat yang ia saksikan. Dalam gemerlap istana para penguasa, cahaya Islam telah padam dalam bentangan daerah kekuasaan mereka. Kaum mukminin yang saleh menderita karena penindasan. Istana-istana telah didirikan dengan merampas hak orang-orang yang lemah.
Anggur yang diedarkan dalam cawan-cawan merah diperah dari keringat dan darah kaum muslimin. Musik-musik pun dimainkan dengan membungkam suara pejuang-pejuang kebenaran. Ia sampaikan kepada Nabi apa yang dilakukan umatnya. Nabi pernah berpesan agar umatnya melihara dua pusaka yang ditinggalkannya, Kitabullah wa Itrati Ahlul Baiti, Kitabullah Al-Quran dan keluarganya Ahlul Baitnya. Sekarang Al-Quran hanya tinggal bacaan. Para ulama sewaan memutarbalikkan fakta dan memutarbalikkan maknanya. Lalu di mana keluarga Nabi yang agung? Di mana bahtera Nuh? Di mana kemintang petunjuk jalan? Al-Imam Ali dikhianati bekas pengikutnya. Ketika rukuk, pedang menebas kepalanya dan darah membasahi jenggotnya. Padahal, di zaman Rasul yang agung, ketika rukuk, Al-Imam Ali menyerahkan sedekahnya kepada peminta-pemintanya. Masih terngiang ucapan baginda Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, "Hei Ali, tidak akan mencintaimu kecuali orang mukmin dan tidak akan mencimu kecuali orang munafik." Ketika Imam Ali berperang tanding dengan Amr bin Abdul Wudd di Khandaq, maka Nabi pun sujud dan berdoa, "Ya Allah, Engkau telah mengambil Ubaidah pada perang Badar dan Hamzah pada perang Uhud. Janganlah Engkau mengambil Ali, janganlah tinggalkan aku sendirian." Maka Ali diberkahi kemenangan, Rasulullah meluknya, air mata deras membasahi pipinya. Kini putra Imam Ali, Al-Husain, mendengar para khatib melaknat ayahnya di mimbar-mimbar. Al-Imam Ali yang meruntuhkan benteng Khaybar, yang memenangkan perang Badar, kini dicaci maki. Imam Ali, suami putri kesayangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dianggap murtad dari agama. Imam Ali yang tidur di ranjang Nabi ketika Nabi hendak hijrah, yang mengantarkan hijrah keluarga Nabi dengan berjalan kaki ratusan kilometer hingga melepuh kedua telapak kakinya, kini harus dimusuhi kaum muslimin. Al-Imam Hasan bersedia berdamai asalkan Muawiyah menghentikan kecaman terhadap ayahnya. Tapi ia dikhianati. Muawiyah melanggar janji. Bahkan Imam Hasan, penghulu surga ini, diserang di atas kendaraannya dan diracun oleh orang yang terdekatnya. Para pecinta Imam Ali dikejar-kejar dan dianiaya. Lihatlah, Hujr bin Adi dan sahabat-sahabatnya dikubur hidup-hidup. Puluhan orang jamaah masjid dipotong tangannya karena tidak mau melaknat Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Husain menangis, merintih di depan pusara kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengadukan semua kezaliman umat terhadap Ahlul Bait dan para pengikutnya. Dengarkan Al-Husain berkata kepada kakeknya, "Salam bagimu ya Rasulullah. Inilah aku, Al-Husain putri Fatimah, kesayanganmu, cucumu dan pusaka yang kau tinggalkan kepada umatmu. Saksikan ya Nabi Allah, mereka telah menghinaku, menyia-nyiakan aku dan tidak menjagaku. Aku mengadu kepadamu sampai aku bertemu denganmu." Kemudian Al-Imam Husain sholat berapa rakaat. Setelah sholat ia berdoa, "Ya Allah, inilah kubur Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku anak dari putri Nabimu. Telah terjadi padaku peristiwa yang telah engkau ketahui. Ya Allah, aku mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Aku bermohon kepadamu, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, dengan hak kubur ini dan penghuninya,
Pilihkan bagiku urusan yang engkau ridhoi dan yang diridhoi Rasulmu, yang diridhoi kaum mukminin. Lalu beliau menangis sampai menjelang waktu subuh. Ia meletakkan kepalanya di atas pusara kakeknya sampai tertidur. Tiba-tiba ia melihat Nabi yang mulia datang, dikawal oleh para malaikat di sebelah kanan dan kirinya, di muka dan di belakang. Nabi merapatkan Al-Husain ke dadanya dan mencium di antara kedua matanya sambil berkata, "Husain, sayangku, seakan telah kulihat tubuhmu bersimbah darah, terbantai di Karbala, di tengah-tengah umatku. Waktu itu engkau kehausan dan tidak diberi minum. Engkau dahaka dan tidak dipuaskan. Padahal mereka mengharapkan syafaatku. Oh tidak, mereka sama sekali tak akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mereka binasa di sisi Allah. Kasihku Al-Husain, ayahmu, ibumu, dan saudaramu menitipkan salam padaku. Mereka merindukanmu, bagimulah derajat tinggi di surga yang tak tercapai, kecuali dengan kesahitanmu." Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamul ladzina dhallamu ayya munqalabin yanqalibu. Aizin aizat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan, dan kita tetap bisa menguatkan hati kita, teguh pada pendirian kita, yaitu menjalankan ajaran-ajaran baginda Rasulullah dan mencintai keluarganya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين.
السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي ومنقلبي إلى ربي. فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء؟ غذتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام. فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك. صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا صريع العبرة السابكة وقرين المصيبة الراتبة. لعن الله أمة استحلت منك المحارم فقتلت صلى الله عليك مقهورا، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا، وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين لزوارك، المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله،
بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه. صحابك sahabat masihkah